Hello, welcome back to my channel. This is Ambil Gamer. Kali ini kita makan main Pet Origin NFT dari Jojo lagi ya. Di video kali ini kita masuk ke Sideboard. Sebentar nih, saya masih ngehit Sideboard. Dari tadi saya belum sempat ngehit di siang hari sama siang sore ya. Jadi kita ngehit yang malam ini, hitungannya malam ini. Yang setelah maghrib. Guys, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe Ambiar Gamers. T10, T9 nggak ada, ini T7 ya, bintang 2 udah pada dibuang-buang. Oke, jadi di sini apa sih fokus ya? Fokus untuk Sideboard itu pertama poin. Kita lihat dulu. Nah, poin ini poin tertinggi di sini. Di boss ini, terus ini kita lihat di sini 65 poin. Jadi biasanya kalau saya udah ngehit ini, saya geser kalau nggak ke sini sama ini 65 poin, dan dropnya itu di nyari ini sama core-nya itu, ada dua core itu. Ada untung-untungan, kita udah ngehit ini ternyata yang nyawanya yang ini masih di 70-an. Jauh. Ini kita coba dicek sini. Saya itu fatigue-nya masih 7/8, jadi belum sempat digunain. Nah, terus kenapa sih kita itu harus ikut Sideboard? Sebisa mungkin sebenarnya ikut Sideboard dari awal ya. Karena sekarang dari Sideboard itu T-nya kita dapat tuh udah equip tier 10. Jadi belum bisa dipakai, levelnya masih kurang untuk T10 nih. Parah lah. Parah banget. Ini di 30. Oh, ini aja berarti ini udah mau mati. T10, sedangkan sekarang itu baru bisa pakai di T9 ya. T9 itu level 300. T10 itu level 370, masih jauh banget. Belum ada yang di sini. Tertinggi itu baru level 381 pak ya, si LOL itu. Atau 360-an, saya lupa. LOL itu ada di build ini, kalau belum pindah ya membernya sini sekarang. LOL masih member sini. LOL itu level 3. Kalau kamu di mana? 383 ya ini, ketutup. Kelihatan. Sideboard itu kita selain yang pertama dari dapat dari mail, dan ini servernya masih satu ya. Jadi ini pasti server satu itu penguasa sini rankingnya. Ini ranking satu itu ranking server ya. Server satu menguasai ini karena servernya masih baru satu doang yang dibuka. Itu. Nah, dari sini itu dapat dropnya itu random equip tier 10. Tuh. Banyak banget tuh. Wow, pada masuk tuh. Oh, langsung cabut. Ya, kita pindah. Tuh mati kan? Kita dapat yang 65 poin karena dropnya paling bagus. Ini terus langsung yang ungu kita smelt. Oh, dapat lagi bintang 2-nya. Ini kita smelt aja nih. Kadang tuh bisa langsung drop bintang 2 yang merah. Kemarin tuh saya dapat, tapi buat cowok. Ini buat cewek nih. T10. Oke. Nice. Dapat sub ya satu. Bukan sub, apa sih itu, kepingan itu ya. Kepingan untuk mecha. Tapi saya tuh sebenarnya ngejar kepingan untuk mecha yang kedua yang merah. Kurang satu keping lagi kebuka deh. Mereka kok ini salah. Mereka tuh di sini. Ini market, rek. Ini loh. Kita ngedit salah. Mereka. Nah, di sini no. Kurang satu keping. Kebuka nih. Jebret. Dar. Berarti dua keping ya. Ini startup dulu ke sini, baru nanti activate. Dapat. Kayaknya sih kurang dua keping ya. CP-nya ini 47. Ini Lilo 54. Habis itu ke upgrade, mantap kalau ke upgrade, tapi belum ke upgrade pun CP nya udah naik sedikit. Ini upgrade CP nya di 70k. Ini nggak bisa nih, belum di upgrade. Nah, ya mekanya aku simpen ya, karena nanti siap-siap kalau dapat meka yang itu biar bisa upgrade yang meka satunya.
Tapi kayaknya kalau dari CP dia kayaknya stacking deh. CP-nya stacking, mau kita activate yang upgrade yang itu sama upgrade yang ini, cuman bedanya pasti setiap sekali upgrade yang merah nanti CP-nya naiknya lebih tinggi. Itu aja sih. Kita balik ke Golden City. Wow, cepet banget. Udah berkurang 2. Kita ngejar cari core malah yang sini udah dibunuh 2, Mbak. Cepet banget ya yang Golden tuh. Pertama kalau berburu poin tuh enaknya apa? Berburu poin itu enaknya adalah kita bisa ngeklaim ini. Ini biasanya hari pertama kalau kita rutin ikut tuh udah 1000. Aduh, nge-lag ya. Nge-lag tampilannya udah. Ya. Hari pertama itu udah 1250 poin, itu udah bisa diklaim ini sampai sini. Hari pertama kalau ngikut yang jam 11 terus lanjut lagi di jam 2.20, lanjut lagi di sekarang jam 6. Jam 5 ya. Jam 7 in game, jam 6 WIB. Tuh, terus dropnya tuh banyak banget. Dropnya sekalian equip ini, equip kuning atau merah. Itu bisa dapat ini shardnya mecha, terus bisa dapat upgrade ya mecha, terus bisa dapat part-part ya dari mecha. Mecha mana mecha? Kita bisa dapat part-partnya ini. Gear. Nah, bisa dapat part-partnya ini. Gitu. Banyak lah keuntungannya kalau ngikut ini tuh, minimal CP-nya naik lah beberapa ribu gitu. Gini aja tuh, melalui 475 kayak gitu. Disini kayaknya udah perlu pindah nih ya, tapi dia ngehitnya cepet deh. Masih ngikut dulu aja lah Golden, masih pada seneng ngehit di Golden soalnya. Terus naik level force nya tuh cepet banget kalau kita ngeliat ngikut ini terus tuh. Atribut ini naik mulu tuh, naik sedikit-sedikit 355 sekali ngekill, sekali drop naik 300-an. Nah, kalau sehari bisa anggaplah 10 kali 10 boss apa 20, dan 6000 CP sendiri itu sehari. 6000 CP lumayan kayak gitu. Lalu apa lagi ya? Iya tadi, oh saya ini kelupaan tadi tuh mau bahas ini. Selain si war itu biar dapat pasti ya, biasanya kayak gini nih. Ini karena server kita yang nguasain nih, jadi dapat capture reward nih. Nah ini selain ini, kalau nggak apa barang kita nggak laku tuh balik lagi nih action time out, itemnya dikembalikan. Nah saya tadi mau bahas ini sih, cuman ini eventnya sudah kelewat tadi siang, saya belum record nih. Nih, during the event of Frosty Centaurus, your damage rank nomor 1. Congrats. Ini world boss level 320. Tadi saya party sama temen sih. Party sama temen bertiga. Hadiahnya tuh gak terlalu bagus ya. Nih, coba lihat. Rank 1 tuh dapetnya kayak gini. Apakah ini karena zonk atau seperti apa, saya juga gak tahu. World boss itu jadi gak yang worth it banget sih. Item-item ini daripada upat open box ya, mending udah ikut world boss aja gitu. Ini kan bisa open box tuh, bayar pakai diamond 80 diamond itu lah. Itemnya tuh gak terlalu bagus, padahal ini ranking 1 loh di 320. Ranking 1 cuma seperti ini. Ini ranking 1, kita gunain aja claim. Terus yang ini ranking 10 nih, kuningnya 2, terus ungu ya, kayak gini doang juga sama. Ranking 1 sama ranking 10 hampir nggak kelihatan bedanya ya. Tuh. Kita semar doang. Ranking 1, ranking 10, terus kalau kalian cuma ngikut aja tuh dapat partisipasi. Ini ranking 10. Penuh hentas ya. Ranking 10.
Lalu ini partisipasi nih. Ini ranking partisipasi kayak gini dapat. Sama kan? Ranking partisipasi sehari partisipasi itu bisa dapat hadiah, yang bisa dapat hadiah itu cuma 3 kali. Participation reward. Ya udah kayak gini doang. Tuh. Gunanya apa ya? Cuma disemel, enggak guna lagi ya. Enggak bintang. Bintang 2 sih masih mendingan ya. Masih bisa diolah-olah sedikit lah untuk bintang 2. Kemungkinan nanti kalau dijadiin bintang 3 masih bisa laku. Oke. Yang di video sebelumnya tuh saya bahas market ya. Ini hasil penjualan saya sudah masuk ya jojonya ini. Ini enggak tahu nih bakal laku apa enggak nih rekornya. Laku nih. Glowing ini laku tuh 3000, 3400, 11000 ini yang paling mahal nih. Bintang 3 di 7. Tuh. Jadi masih cuan sih. Masih cuan. Dari equip itu masih cuan. Masih banyak player yang butuh equip yang belum baikin equipnya memang. Equipnya belum bagusin dan mereka masih stuck di 8. Bagian masih ada di 7. Yang udah ngumpulin 9 tuh jarang-jarang, kecuali mereka udah rajin CG ya, karena sekarang CG-nya tuh udah dari level 10. Itu yang bikin pusing kepala. CG-nya tuh udah di level 10. Mungkin kayaknya pembahasan kali ini tuh dulu ya. Kayaknya nggak ada yang lain lagi yang urgent untuk dibahas. Cuma tadi mau liatin cross server itu nggak terlalu bagus ya dianya, walaupun itu ranking 1. Terus untuk sigboard ini bisa mungkin sih ikut sih kalau pengen kalian ningkatin smelting sama pengen ngumpulin T10 ya. Nah T9 udah nggak ngedrop lagi dari sigboard. Ya harus T10. Oke. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Amir Bremer. Pamit.